Buaiman. Mana kita kalau si kita tanya Buaiman pun ada? Tanya dah si Datuk Buaiman. Boleh tak kita tanya tentang modus operandi yang berlaku? Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. You tak tahu apa-apa tentang operasi yang dilakukan di BI Teknologi? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Saya tak bercampur dalam hal. Oh, you tak campur dalam hal ni? Ya. You tak tahu apa modus operandi yang dilakukan oleh husband you? Macam mana? Tak tahu langsung. Tak tahu langsung? Ya. Ya. Waktu di BI Property, you dah work jadi wife kan? I mana ada kena-mena. Tapi you tak ada kena-mena dalam projek ni? Ada. Oh, iya ke? You tahu kan apa yang berlaku tentang semua mangsa-mangsa yang datang mengandung di Persatuan Malaysia? Tak tahu. Tak tahu. Tolonglah kesian sikit. Saya tahu awak suruh dia datang Jumaat, dia dah beritahu awak yang dia tak dapat datang. Tapi awak tukar cerita, awak kata saya, dia nak bawa saya pergi shopping kan? Bila masa saya dia beritahu dengan saya? Dengan Alim. Bukan dengan saya. Tapi utara nak beritahu kan? Dia apa cerita apa yang saya cakap lain? Yang awak cakap apa, dia bawa saya pergi shopping. Memang you sendiri post kat dalam Instagram, you pergi makan dekat, dekat Instagram yang terbaru. Mana dia, ada. Tak payahlah. Kalau pergi makan dekat dalam you punya WhatsApp pun ada apa status mengatakan you pergi makan kat hotel Grand Season. Grand Season. Itu saya jumpa saudara saya, bukan dengan dia. You hidup mewah, tapi masalahnya orang penipu, mangsa-mangsa kena tipu, tahu tak? Ya ke? Kenapa teruskan lagi program ni? Tak, awak ada ketiga. Kenapa awak masih teruskan program ni? Sebab kita nak menegakkan kebenaran. Apa kebenaran apa? Tapi saya nak tanya, you sebagai kontrak. Okey, saya nak tanya, you sebagai pembaju dia, tak payah risau, saya tak tentu. Kenapa dia ada tentu, saya tak apa. Saya tak nak, dia boleh tampak ubah kan? Dia boleh tampak saya juga. Saya menjalankan tugas. Biar. Saya nak tanya dengan awak, rumah kos yang suami awak buat, ni Datuk Buaiman buat, kos saja kontraktor dengan arkitek itu. Itu orang boleh kira. Orang lebih kira pada awak. Awak tahu kira? Masalahnya yang beritahu kita adalah kontraktor dengan arkitek UB Syarikat. Yang sendiri beri maklumat pada kita 110 ribu. Tahu keluarkanlah kontraktor siapa? Keluarkan je, jangan cakap tapi bukti tak ada, semua tak nak keluarkan. Okey, kita tunjuk Kita tunjuk. Tunjuk je, jangan cakap, keluarkan. Bukti-bukti boleh. Okay, tak apa puan, sabar. Tak payah pula viralkan dekat media sosial, cakap ni cakap tu. Masalahnya, rumah yang sedia ada pun orang tak siap kan? Aku tak ada sampai sekarang, tak report. Tunggulah. Okey, tapi ingat polis tak tahu buat kerja ke? You tunggu masa dah lihat. Polis buat kerja lagi. Okey, you tunggu masa dah lihat. Jadi awak tak buat kerja polis. Tak masalah selagi. Okey, dengar. You dengar ni, dengar. Dengarlah. Yelah, saya tak dengar. Seru sangat. Bagi dia dengar. Dia kata 100 kaki persegi. Satu kaki ni RM100 ke RM110. Dia tak tahu. Dia tahu belanja mewah ni. Awak fitnah orang. Tak payah nak fitnah orang lah. Mewah. Dengar dulu. Si kontraktor you yang cakap ni. Yelah, setakat suara kontraktor tu tunjuklah siapa. Kita bawa itu je puan ke? Awak setakat suara, semua orang dia boleh dengar puan. Suara. Isu dia puan, kalau tak ada orang rugi, tak ada siapa pun nak campur puan. Ni sekarang ni masalahnya ada orang yang tak dapat. Tak ada ramai kontraktor pun. Masalahnya ada orang yang tak dapat. Mana saya tak tahu. Tak masalahnya, kenapa you all masih meneruskan program ni? Kau pun biadab kan? Kau tanpa orang tu tak biadab ke? Oi, orang rugi tu macam mana? Orang rugi macam mana? Mana bukti? Tunjuk! You nampak ke saya tanpa Umar? Tunjuk sos. Saya belakang Umar. Ada nampak ke? Ada nampak Umar kena tambah? Tak ada.